Projek rancangan tempatan banjir RTB Teluk Intan bagi fasa pertama melibatkan pembinaan benteng di beberapa lokasi sepanjang Sungai Perak kini telah siap hampir 91%. Dengan siapnya projek ini akan memberi manfaat dan keselesaan kepada penduduk di sekitar Teluk Intan sekaligus dapat menyelesaikan masalah banjir dan hakisan sungai. Menurut Jurutera Jabatan Parit dan Saliran JPS Daerah Hilir Perak, Insinyur M. Gunasigaran, projek bernilai lebih RM70 juta itu memberi manfaat kepada lebih 200,000 penduduk yang tinggal berdekatan perlembagaan lembangan sungai Perak di kawasan seluas 16.25 km persegi di seluruh Hilir Perak apabila projek ini siap sepenuhnya.